diisi oleh 5 orang ya. Mudah-mudahan kamu bisa banyak lagi membantu masyarakat ini. Terima kasih. Jadi ini nanti bangun rumah, kenapa enggak sebanyak itu, dan kenapa kayu yang bisa merantau dan lain-lain, itu karena ya ada orang yang ingin bersumbang sih. Karena dia naik kapolres orang mundi, Pak boleh enggak saya bersedekah. Gitu-gitu. Ya gara-gara, tapi saya kontrol nanti. Kontrol nanti berapa orang. Paham ya, karena saya tidak perlu jambu sendiri. Terima kasih. Nah, nanti kerjaannya terus semangat dan terasa dengan gembira. Amalan semua? Ya, terima kasih.
Kegiatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa lihat sendiri di belakang adalah programnya Bapak Kapolri dalam rangka HUT Bhayangkara ke-77 atas perintah Bapak Kapolri dan atas perintah Bapak Kapolda, bahwa kita ada perintah dari atas dalam rangka HUT Bhayangkara, ada bakti sosial, ada bakti kesehatan, maupun ada kegiatan olahraga yang bermasyarakat dan lain-lain. Nah, hari ini kita melaksanakan sejenis bakti sosial. Bakti sosial di mana bakti sosial tersebut di dalam TR yang Bapak Kapolri dan Pak Kapolda itu adalah untuk bedah rumah. Nah, kebetulan Aceh Timur ini ada rumah. Memang sudah menjadi program kita. Program kita sebelum Bhayangkara, HUT Bhayangkara pun kita sudah banyak melakukan bangun daya, kemudian bangun rumah, kemudian juga hal-hal lain yang kita lakukan. Nah, kebetulan ini HUT Bhayangkara memang sudah kita program dari sebelumnya. Sebelum HUT Bhayangkara pun kita beritahu sebelumnya bahwa kita melaksanakan bangun rumah maupun bedah rumah untuk fakir miskin mundu apa. Nah, bedah rumah yang sekarang ini kita lihat adalah bedah rumah yang bangun rumah yang hasil penjaringan dari Kapolsek melapor kepada saya bahwa ada rumah yang sangat tidak layak yang dihuni oleh sebanyak 5 orang, di mana ada bapak dan ibu, suami istri, kemudian ada anak 3, di mana rumah itu memang sangat-sangat tidak layak. Nah, dan dia pun dulunya 5 tahun lalu ada niat membangun rumah. Nah, tetapi karena situasi ekonomi dan lain-lain, dia hanya bisa terbangun pondasinya saja. Nah, dari hasil penjaringan kita, maka kita lakukan untuk melaksanakan bangun rumah tersebut. Nah, bangun rumah ini pun awal mulanya adalah berprinsip gotong royong. Karena saya ingin membangkitkan kembali nilai-nilai gotong royong yang ada di Aceh. Yang kita ketahui orang Aceh adalah orang yang gotong royong, saling tolong-menolong, dan saling membantu. Nah, saya hanya membangkitkan kembali nilai-nilai itu sendiri. Nah, kita lihat juga di belakang inilah dari TNI maupun Polri, dari masyarakat semuanya saling bahu-membahu untuk melaksanakan gotong royong. Nah, adapun sumber dananya untuk bangun rumah ini adalah sumber dana seluruh zakat yang ada seluruh personil Aceh Timur, Polres Aceh Timur. Seluruh personil Polres Aceh Timur menyisihkan gaji. Misalkan gaji untuk melaksanakan bakti-bakti sosial maupun bakti-bakti yang lain. Nah, termasuk bangun rumah ini. Nah, ini bukan uang Kapolres, bukan uang orang per orang, tapi seluruh personil Polres Aceh Timur. Kemudian ada juga sumbangan dari pihak ketiga. Sumbang pihak ketiga, alhamdulillah kita dipercaya oleh pihak ketiga. Banyak masyarakat ada yang nyumbang papan, ada yang nyumbang materi, dan itu pun tidak kita terima langsung pada apa yang kita butuhkan, bahan-bahan yang kita butuhkan. Jadi kita tidak menerima uang, supaya ada transparan di situ. Nah, pembangunan ini harapannya adalah bisa bermanfaat, karena kita tahu bahwa untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat, kebutuhan yang paling utama adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan ini papan, dan karena papan tidak layak, sehingga nanti takutnya kita dengan kondisi rumah yang kita lihat yang tadi, kondisi psikologi maupun fisik lain tidak bisa mengembangkan kreativitas bagi anak-anaknya nanti. Nah, harapannya terpenuhi dengan papan tersebut, harapannya bisa hidup layak, bisa teraungi, dan bisa terlindungi dari mau hujan, mau alam, segala macam. Itulah harapannya. Nah, harapan ke depan adalah kami ini bangun rumah tidak hanya dalam bayangkan saja, tetapi kami bangun rumah juga berkontinu terus. Nah, ke depan mungkin di bulan Juli nanti ada beberapa rumah yang akan kita bangun. Ya, yang dulunya kita akan bangun terhambat dengan tanah. Kemudian ada masyarakat menyumbang tanah dan pihak desa menyumbang tanah. Akhirnya menjadi hak miliknya. Kemudian baru kita bangun. Kemudian juga kita akan melaksanakan bakti yang lain seperti pengadaan air bersih, baik di tempat daya maupun
maupun di tempat-tempat yang memang masyarakat membutuhkan. Nah, itu harapan ke depan adalah supaya juga kami menggugah masyarakat yang lain-lain, supaya bagaimana di Aceh Timur, khusus Aceh Timur ya, karena saya di Kapolres Timur, Aceh Timur harapannya adalah masyarakat-masyarakat mampu ini saling bahu-membahu untuk bagaimana mensejarahkan Aceh Timur. Apa menjadi kekurangan, misalnya papan dan lain-lain. Itu harapannya. Nah, ke depan mungkin akan lebih banyak lagi pembangunan-pembangunan tersebut. Di samping pemerintah juga masalah pembangunan rumah yang tidak layak dan itu harapannya. Syukur alhamdulillah Bapak Kapolres masih memikirkan dengan ada perencanaannya daripada Bapak Kapolres, dengan adanya pemikiran dengan Bapak Kapolres untuk membantu kepada kami, kepada warga yang termiskin, yang tidak mampu menghuni rumah, tidak layak menghuni rumahnya lagi. Syukur alhamdulillah dengan kedatangan Bapak, dengan bantuan daripada Bapak, maka kami, terutama kita sebagai kepala desa, mengucap syukur. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pemikiran yang Bapak paparkan, yang barusan Bapak bahaskan di depan kita, kita minta supaya Bapak selalu bertawakal dan berpikirannya jangan berubah, biar kita masyarakat mengharapkan kepada Bapak dan tidak lagi berpisah antara kami dengan Bapak Kapolri. Bahkan kami sudah bekerja sama, sudah bekerja satu, saya sudah satu sekata dengan sebab adanya bantuan terhadap warga kami yang masih kekurangan di dalam tempat duduknya.